Orang mana yang tak kecam nama Irfan Razia tu? Mana yang tak kecam? Majalah mana yang tak kecam? Sok khabar mana yang tak kecam? Netizen mana yang tak kecam? Haters mana yang tak kecam? Sampai hari ni duduk kena kecam je. Tapi macam mana saya bertahan? Sebab saya bertahan, saya tak pernah marah pun kalau artikel wartawan tulis buruk pasal saya. Tak pernah pun marah ke jengkar ke pimaki ke, tak pernah sumpah dalam selama saya dalam industri ni. Tetapi saya tahan dalam hati saya, saya diam aja. Saya cakap tak apa, ini semua pada saya ada baik dan buruknya untuk naikkan nama saya. Ada pro and contra dia lah kan, marketing satu, content satu, ada baik dan buruknya. Tapi tak apa, saya biarkan aja. Tapi saya kena hadap lah, kena kental. So, jadi saya tak kisah. Saya orang nak kejam saya ke, nak kata apa saya pun, saya memang tak kisah. Jadi bila macam mana tercetusnya idea saya dengan Shima ni, baby Shima ni, dia yang mula-mula offer saya, "Kak, jom kita buat lagu duet." Lagu duet dia betul Shima, saya cakap dengan dia kan. Kau tak misal lah ke nak jemput akak ni? "Kak, kita ni kan perempuan viral." Kita ni selalu kena kejam, orang main maki kita aja. Tak maki kak, maki Shima. Maki Shima, maki kak. Mesti ada kaitan dia kan. Okey, jom kita buat. Dalam masa duk jom tu, duk mencari lagu yang sesuai untuk kami berdua, tiba-tiba Datuk Norman K. Arif mai datang offer kami berdua. "Eva, I nak buat you lagu lah." Tu ya Datuk ni kan, dia kan K. Arif mana pandai buat lagu dandu. Aku cakap pandai ke dia buat lagu dandu berduet dengan Baby Shima. Ish, sakit jadi lain ni. "Tapi ni bukan lagu dandut tau." Cakap, "Tak, aku dah kata dah. Bukan lagu dandut ni. Dia nak buat lagu apa ni? Aku nak nyanyi ni." Shima pun dengan saya pun duk klik dia. "Tak apalah kak, kita on saja, kita jalan, kita tengok dia macam mana." Kita pun masuklah recording dekat KRU Music punya studio recording kan. Masuk dengan dia. "Oh, ini lagu dia." Tengok-tengok. Lepas tu, Datuk Nomas ni ajar kami menyanyi. Kami ni mana kata menyanyi lagu macam tu. Kan? Dia boleh lah, tapi bunyi di hujung-hujung tetap dandut. Jadi nak jadi macam tu, nak asah lidah kami ni nyanyi, nak menyanyi style KRU, style punya signature punya KRU punya style tu, Datuk Norman Tuan Padang ajar kita okay. Satu-satu lah yang dia ajar. Pam. Okey, kita orang boleh buat. Alhamdulillah. Jadi dalam masa 4 jam tu, saya masuk 2 jam, Baby Shima masuk 2 jam. So 4 jam kita recording sepanjang hari tu. Okay, settle. Lepas tu kita buat pula video clip MTV. Satu hari settle, dah ada pun 15 Januari 2024, dah release pun dekat streaming platform YouTube, semua ada, boleh tengok kat sana.